Halo Wuling, sayangnya yang dipasang ini Wulingnya belum voice comment guys. Kita akan upgrade audio Wuling Convero ini dengan audio branded berkualitas premium. Kita akan bahas dimulai dari kabel RCA-nya. Kabelnya menggunakan kabel premium bermerek Harmonic Harmony. Tipenya Concerto dengan ukuran 2x20 AWG OCC Solid. Dan juga menggunakan kabel RCA Harmonic Harmony Interlude dengan ukuran 2x21 AWG OCC Multi Strand. Dan untuk head unit menggunakan APHZ 9250. Untuk speaker menggunakan Crescendo Evolution 9S3 aktif dengan ukuran mid bass 7 inch, bahan magnet neodymium, dan Cooper voice coil. Untuk mid range dengan ukuran 3 inch, cone-nya terbuat dari bahan paper coating. Surround speakernya menggunakan butir rubber dan sasisnya aluminium. Untuk tweeternya ukuran 1 inch dengan bahan soft fabric dome. Power amplifier kita menggunakan 3 buah Crescendo Sonata 4 Anniversary, di mana ini power lamanya pemilik kendaraan kita pertahankan dengan memiliki watt 4x100. Untuk mendrive mid bass dengan sistem bridge. Lalu ada power Crescendo Revolution 5A4 untuk mendrive tweeter dan mid range-nya kelas AB dengan daya 4x75 watt. Dan prosesornya menggunakan Ground Zero GZ DSP 6.8X Pro, yang dimana spesifikasinya sudah high-res audio. Yang terakhir, power amplifier Ground Zero Competition dengan tipe GZ CA 750.2 D1 Ohm untuk mendrive subwoofer. Dan ada lagi penggunaan bedcap ekstatik model 400 12 volt 7 ampere hour. Untuk kabel speakernya kita menggunakan Harmonic Harmony Interlude versi 2 dengan ukuran 2x12 AWG. Dan untuk kabel supply-nya menggunakan Concerto PC2 dengan ukuran 2 AWG double shield. Nah, spesifikasi audionya benar-benar berkualitas dan premium nih guys, padahal cuma kita install di Wuling Convero. Untuk box subwoofer-nya kita menggunakan bahan MDF yang dimana kita susun ditumpuk seperti ini dengan ukuran MDF-nya adalah 18 mili. Jenis MDF yang dipakai adalah MDF berwarna hijau yang dimana kita ukur kubikasinya sesuai dengan ukuran box subwoofer-nya. Setelah itu pada bagian tumpukan box subwoofer-nya ini kita beri dempul supaya benar-benar presisi dan juga tidak bocor nih guys. Dan untuk subwoofernya kita taruh di sudut sebelah kanan dan sebelah kiri di mobil Wuling ini dengan menggunakan subwoofer 12 in dengan sistem boxnya ported nih guys. Keunggulan menggunakan box subwoofer berjenis ported ini sebelumnya kita sudah bahas loh guys di channel YouTube kami. Keunggulan yang pertama, bass subwoofer akan terasa lebih kencang dibandingkan dengan box shield. Keunggulan kedua, kita bisa adjust panjang pendek portednya sehingga bisa menghasilkan bass yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan box system shield. Jadi menurut kami lebih bagus dengan menggunakan box sistemnya ported. Asal bikin boxnya sesuai dengan ukuran spesifikasi subwoofernya lo guys. Setelah itu kita bungkus bahan subwoofernya dengan bahan vinil atau kulit sintetis. Dan untuk box subwoofernya kita treatment dengan menggunakan Silent Coat Noise Isolator dengan ketebalan 6 mm. Supaya bassnya empuk nih guys. Dan untuk portnya kita menggunakan aeroport ukurannya 4 inch. Dengan panjang 300 mm dan lebar tube-nya 105 mm. Untuk subwoofernya menggunakan GZ-W 12 SQX dengan ukuran 12 inch 2 buah nih guys. Spesifikasinya adalah 2x2 ohm dengan memiliki daya 600 watt. Dengan menggunakan bahan polycoat spider. Untuk perdam kita hanya pasang di perdam pintu dengan menggunakan Silent Coat Vibro 2 mm 2 layer. Perdam buatan Latvia ini memang diperuntukkan untuk pesawat tempur di Rusia sana loh guys. Jadi tidak perlu diragukan lagi untuk bahan aluminiumnya ini benar-benar tebal dan juga berkualitas. Tentunya bahannya sangat ringan nih guys. Untuk mounting mid bassnya kita menggunakan bahan aluminium. Ya, ini custom pilar A nya ini, posisi penempatan tweeter dan midrange nya seperti ini guys. Kita arahkan dongak ke atas midrange nya dengan posisi 15 derajat. Sedangkan untuk posisi mid bass nya kita masih OEM look nih guys. Head unit kita ganti baru seperti yang dari info menggunakan Pioneer Z9250BT dengan spesifikasi bisa Apple CarPlay, Android Auto, dan Flag. Untuk posisi pilar A, kita tidak ada blind spot ya guys, jadi masih aman untuk berkendara. Nah, perlu diketahui bagian vital untuk instalasi audio ada di kabel supply-nya guys. Jadi hati-hati untuk pilih kabel supply, jangan yang pakai tidak berkualitas atau pakai kualitas yang murah. Dan untuk bagian terminalnya ini sangat penting nih guys, sehingga kabelnya tidak mudah kendor. Dan pastikan semua serabut kabel supply-nya ini masuk dengan baik dan juga
menggunakan dengan bahan Cooper seperti ini guys. Jadi rumah sikringnya ini kita custom dengan menggunakan tembaga murni seperti tadi, lalu menggunakan fuse harmonik-harmoni dengan ukuran 100 ampere, lalu kita custom lagi covernya ini dengan menggunakan akrilik supaya aman ya guys. Lalu untuk kabel suplainya kita bungkus lagi dengan menggunakan bahan selang plastik ini, ujungnya kita menggunakan solasi bakar. Dan pastikan semua kabel terpasang dengan kencang dan baik. Nah, sekarang kita lihat proses pembuatan terminal buat aki bedcapnya nih guys. Jadi ini dengan bahan tembaga murni. Sebelumnya kita bikin dulu dengan bahan kayu MDF untuk bentuknya seperti apa guys. Setelah itu kita bikin terminal untuk kepala bedcapnya dengan menggunakan tembaga juga nih guys. Nanti kita akan bikin alur sesuai dengan terminal dari kabel suplainya ini guys. Jadi untuk terminal kabel suplainya ini kita jepit lalu kita taruh di sini. Nanti kita bikin alur lagi supaya dia rata. Jadinya seperti ini guys untuk terminal bedcapnya full menggunakan tembaga murni. Yang dimana kita letakkan di bagian lantai di sebelah dengan power. Dan nantinya kita tutup lagi dengan cover. Untuk di posisi sebelahnya ini adalah posisi power crescendo revolution 54 dengan menggunakan kabel concerto dan juga kabel interlude. Dan untuk penempatan prosesor ground zero 6.8 DSP nya juga kita letakkan di sini. Nanti power dan prosesornya ini kita akan tutup dengan menggunakan cover. Untuk instalasi kabelnya kita menggunakan insulok dan juga kita gunakan terminal, lalu kita finishing dengan solasi bakar. Dan sekarang kita masuk proses tuning guys. Nice set me with my true love. My sad heart strove the two between the old love and the new love. The old for her, the new that made me think all island dearly. While soft the wind blew down the glade and shook the golden barley. To love someone so much, to have no control. You said, I wanna see the world, and I said, go. Without